Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat perempuan, jumpa lagi di channel SP. Kali ini SP akan memberikan tips cara agar kulit wajah muda, elastis, dan tentunya bening dengan bahan alami. Sebelumnya tolong terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, komen video ini. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk updatean video terbaru. Untuk bahan-bahan yang digunakan, yang pertama adalah pisang. Pisang kaya akan manfaat, selain kaya akan zat besi, pisang juga mengandung banyak vitamin, diantaranya vitamin A, vitamin C, vitamin E yang sangat bagus untuk kecantikan wajahmu. Pisang juga sangat banyak mengandung fosfor yang sangat baik untuk tulangmu. Nah, untuk selanjutnya adalah garam. Gula pasir ya, maaf. Nah, gula pasir ini sangat efektif sebagai scrub wajah sehingga wajah bersih dan kotoran-kotoran atau sel kulit mati terangkat dengan menggunakan gula pasir ini. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama adalah lumatkan pisang, kemudian tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Aduk sampai semua tercampur rata. Pastikan semua bahan tercampur rata. Nah, setelah semua bahan tercampur rata, teman-teman bisa mengaplikasikannya ke seluruh wajah ataupun ke seluruh badan. Gosok-gosok lembut lalu diamkan kurang lebih selama 20 menit. Nah, setelah diaplikasikan selama 20 menit, teman-teman bisa membilasnya dengan air bersih atau juga bisa didiamkan semalaman ya teman-teman. Namun ingat teman-teman, jika teman-teman mengalami kemerahan ataupun gatal-gatal di kulit wajah dan badan, segera hentikan pemakaian karena mungkin ada salah satu bahan yang tidak cocok di kulit teman-teman. Untuk lebih jelasnya, bisa konsultasikan ke dokter ahlinya ataupun dokter terkait di bidangnya, karena ini hanya sebatas pengetahuan saja. Namun jika teman-teman merasakan khasiat dari racikan ini, lakukan perawatannya secara rutin dan teratur minimal 3 kali dalam seminggu. Nah, itulah tips cara membuat wajah kencang, muda, elastis, serta bening dengan 2 bahan saja. Semoga apa yang SP sampaikan bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan. Tolong terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, komen video ini. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk updatean video terbaru. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.